enak. Baik, sana yuk. Gak nyaman ada orang ini. Baik. Lanjutin ngobrol di rumah tuh. Oh, jadi gitu ya urusan rumah tangga itu. Saya sendiri ngerasain sih. Saya juga takut sama istri. Gimana tuh tipsnya? Kalau saya ya nggak pernah takut sama istri, Mas. Cuma kan kita namanya kita kan pemimpin di rumah, jadi istri ya tugasnya masak, jemur, apa-apa. Kita akan kerja. Aku kerja buat kamu, Mas. Buat kamu, buat itu. Kita ini pemimpin rumah tangga, jadi jangan sampai takut sama istri. Gitu. Cepat. Kenapa, Mas? Takkan takut sama istri? Ya karena terobsesi sama sinetron FTV. Saya lelaki suami ini kan pemimpin, jadi apa-apa kita yang nentuin gitu. Tung! 1, 2, 3. Akan umurannya! Apa itu? Oke, lagi ada urusan. Lagi ada urusan, bentar ya. Urusan takut sama istri? Nah, ini lain masalah ini, Mas. Lain urusan ini, Mas. Tapi kok mau pulang-pulang aja dulu, Mas, ya? Saya masih ada urusan. Oh, gitu? Iya. Aku pulang dulu kalau gitu. Beda deh. Mari. Apaan? Takut sama istri? Kacang. Nyamol ya? Bro.